So bagi siapa yang tak mengenali beliau, beliau mula membeli rumah masa umur 24 tahun. So rasanya kalau tengok daripada rambut dia, rasa dah lebih 40 lah. Memiliki rumah masa buku ni ditulis 4 buah. Tapi saya rasa sekarang ni lebih lah. Dan dia pun boleh tahan juga, engineer. Sedang apa melanjutkan pengajian ke peringkat PhD. Maknanya bukan calang-calang gitu ya, speaker tadi Dr. Azizul tak confirm PhD. Ini bakal doktor. So pengajar dia je belum lagi. Okey, untuk tidak membuangkan masa, saya menjemput Tuan Emrul untuk menyampaikan apa pembentangan beliau. Kalau ikut tajuk yang beliau syorkan, cadangkan adalah panduan membeli rumah pertama dan cara-cara untuk tinggal dengan percuma. Dengan itu saya menjemput Tuan Emrul ke pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Mio, Elias Abang Ansel kerana menjemput saya untuk memberi untuk berkongsi lah tentang cara-cara nak beli rumah dan duduk dengan percuma. Dan jadi tajuk pembentangan saya pada hari ini dia lebih kurang macam buku saya yang pertama lah. Dan yang ini telah dicetak ataupun telah diupdate untuk kali ketiga, untuk cetakan ketiga. Jadi sebenarnya sedikit kenapa saya menulis buku ni, sebab sebelum ni ramai orang yang jumpa dengan saya, dia tanya macam mana nak beli rumah. Jadi saya kena terangkan daripada 1A sampai Z. Lepas tu jumpa seorang lagi, saya kena terangkan A sampai Z banyak kali. So jadi kata macam kecil lah macam ni. Jadi saya cuba tulis sebuah buku, dan kalau ada yang tanya tu, saya bagi buku tu, saya suruh dia baca. Kalau ada yang tak faham dan sebagainya, baru jumpa saya. Jadi setiap kali tu, maksudnya kalau ada orang yang jumpa dengan saya, saya akan take note dan kemudian update buku saya tu. Jadi maksudnya edisi kedua dan ketiga ni, insyaAllah soalan yang jumpa dan apa, perlu berjumpa dengan saya tu tak banyak lah. Okay. So masa saya ingat, saya pernah buat pinjaman, pegawai bank tu pernah cakap dengan saya, Cik boleh lepas ke dia rumah ke empat ni, kata you try dulu masuk dalam sistem, kalau insyaAllah okey. Walaupun banker pun jumpa kata saya, betul lah, macam mana Cik buat ni buku saya. So banker pun beli buku dengan saya. Okey, ini rumah, pemandangan rumah saya lah. Tadi saya kan okey, pertama sekali kita punya motivation lah. Kalau kita nak pergi ke satu tempat, kita mesti ada satu matlamat kita. Jadi kalau kita nak memiliki rumah sendiri, apa matlamat yang kita boleh buat? Yang pertama sekali ialah untuk meningkatkan net worth kita. Meningkatkan net worth kita. Jadi net worth ni sebenarnya ialah net worth ni maksudnya ialah asset tolak liability. Ya, berapa harga rumah tu tolak dengan hutang. Contohnya kita beli rumah RM100,000, dia dah meningkat RM200,000. Hutang kita masih tetap RM100,000, jadi net worth kita dah meningkat RM100,000. Kalau kita beli kereta pula, kereta harga RM40,000, kita beli, bila keluar je kedai dah tinggal RM30,000. So net worth kita makin menurun. Tapi kalau beli rumah, net worth kita makin meningkat. Itu antara yang pertama sekali, kenapa kita perlu beli rumah sendiri. Yang kedua ialah sebagai satu pelaburan jangka panjang. Seperti yang dikongsikan oleh sebelum ni, dia nak gunakan pembelian rumah ni sebagai dana pencen dia. Saya rasa tadi dah disurvey kan, biasanya boleh saya kata berapa orang yang kerja swasta? Saya pun kerja swasta.
So sebagai pekerja swasta, kita tak ada pencen. So jadi dengan rumah-rumah ni lah untuk kita sebagai dana pencen kita. Kalau kita pernah baca banyak orang duit KWSP dia, dia tak cukup untuk menampung. Jadi kadang-kadang kita pernah tengok orang dah pencen, kena kerja jadi guard dan sebagainya. Kalau kita pergi Singapura, lagi teruk lah. Maksudnya ada orang tua-tua terpaksa bekerja di McDonald's dan sebagainya. Sebab pencen dia tak mencukupi dengan peningkatan dengan kos hidup semasa. Dan kebetulan bila dah pencen, kita dah banyak sakit dan sebagainya. Jadi kita perlukan duit-duit tersebut untuk menampung di depan kita. Dan sebagai orang Islam, kalau kata orang, bagus kita beribadat masa muda ni lah. Tapi kalau masa tua pun kita tak sempat beribadat, satu perkara yang merugikan lah. Okay, yang ketiga, sebagai aset kebanggaan kita. Kalau kita dah duduk kat KL ni, katalah kita dah duduk kat KL ataupun kat mana-mana saja. Kadang-kadang, kau duduk mana? Duduk, contohnya, duduk Keramat. Rumah sendiri ke rumah sewa? Kita rumah sewa ni, tak membanggakan kita lah. Kalau kita ada rumah sendiri, kita bangga lah. Kita bangga, kita boleh cat dia cantik-cantik, kita boleh tampak hiasan, kita boleh buat perabot dan sebagainya. Kalau kita rumah sewa, kita nak buat apa takkan kita nak tampak gambar cantik-cantik kan, nak cat cantik kan. Jadi, satu tak yang membanggakan kepada kita lah. Jadi, sebab itu kita ada rumah sendiri. Okey, seterusnya ialah sebagai polisi insurans. Banyak orang offer kat kita kan, macam polisi insurans. Cik, kalau ada orang telefon, cik, kalau cik ambil insurans dengan kita, tak kaful bagainya, kalau cik meninggal, apa, cik boleh dapat, keluarga cik boleh dapat sekian-sekian banyak. Sama juga kalau kita beli rumah, ada MRTA ataupun MRTE secara islamik, bila apa-apa berlaku terhadap kita, jika mati ataupun sebagainya, kita tak boleh bekerja lagi, dan benda tu akan menjadi satu peninggalan warisan untuk kita. Dan kalau kita tengok orang zaman dulu kan, kadang-kadang ibu, kalau yang zaman dulu orang mewarisi rumah kayu yang ada apa, yang ada alam, dia kata ni lah tok nenek tinggalkan rumah, rumah pusaka kan. Mungkin setahun sekali orang akan ingatkan kita, mungkin apa, buat baca ayasi dan sebagainya lah. Itu merupakan satu warisan kita kepada anak-anak kita. Dan seterusnya, akhir sekali untuk mengelakkan kerendah tuan rumah. Tuan rumah ni macam-macam perai. Tapi pun tuan rumah ada perai sendiri. Kadang-kadang tuan rumah ni ada yang jenis tiap-tiap tahun nak naikkan harga sewa. Ada yang consider 2 tahun baru dia naikkan sewa. Macam-macam perai tuan rumah. Kalau pernah kita tengok zaman dulu, ada satu kes seorang artis, tuan rumah pasang CCTV dekat rumah yang sewa dia. Itu pun satu perangai tuan rumah. So kalau kita ada rumah sendiri, kita yang jadi tuan dia. So tak ada banyak kerena. Kadang-kadang ada tuan rumah, rumah apa, dia tak kisah. Dah rosak ke apa ke, dia tak nak beli. Dia tahu setiap bulan dia dapat duit. Jadi kalau kita ada rumah sendiri, kita boleh elakkan semua kerena-kerena tu. Okay. Saya rasa tak ada banyak soalan lah. Okey, persediaan membeli rumah pertama bermula daripada mendapatkan pekerjaan yang baik. Siapa yang dekat sini belum pernah beli rumah lagi? Cuba ada. Saya dah survey dulu lah. So, ini satu benda yang paling penting kita lah. So, first step kita untuk kita dapatkan rumah ialah untuk firstly lah mendapatkan pekerjaan yang terbaik dengan apa yang kelulusan yang kita ada. Firstly, ialah pertama untuk kita dapatkan modal. Yang kedua sekali ialah macam disebutkan sebelum ni, bank merupakan sebuah entiti perniagaan. Dan salah satu sifat bank ialah bank hanya akan memberi duit kepada orang yang berduit. Kalau kata bank, kita jumpa bank, saya jumpa cik, saya ada masalah kewangan, duit saya tak ada, apa semua tak ada, boleh tak bagi saya pinjam RM100,000? Pergilah 20 bank pun takkan ada bank yang akan memutuskan. Cuba kalau kita pergi bank, saya gaji banyak, tolak-tolak pun banyak lagi lebih, saya nak pinjam RM100,000, boleh tak? Oh boleh, tak ada masalah, kita boleh bagi package pinjaman yang bagus. Itu yang pertama tadi, kita perlu dapatkan pekerjaan. Dan yang kedua ialah membina rekod kredit yang baik. So macam mana nak bina rekod kredit yang baik? Yang pertama sekali,
jangan jadi penjamin. Tak kira lah pada siapa pun, sama ada pada adik sendiri ke, memang kejam, kepada saudara ke, kepada kawan lagi lah. Kenapa macam tu? Sebab bila kita jadi penjamin, contohnya katakan sebab pernah ada satu kes, ini berlaku pada isteri saya lah. Adik dia nak beli kereta dan dia minta isteri saya untuk jadi penjamin. Kereta tu bernilai dalam RM800. So secara automatik bank akan menganggap kita dah berhutang RM800. Katakan kita layak buat pinjaman RM2,000 sebulan, tapi kita dah buat jaminan RM800, kita hanya boleh beli rumah RM1,200 sahaja. Itu yang pertama ni, jangan jadi penjamin. Tapi kita boleh tolong lah, kalau katakan dia perlukan kereta, nak ambil ni kereta second hand, boleh pakai kereta second hand. Kita dulu start, saya dulu pun pakai kereta second hand, tak ada masalah. Kenapa nak perlu beli kereta baru kan? Kereta second hand pun dah boleh mencapai masalah kita lah. Yang kedua ialah bayar, jangan buat hutang yang tak perlu. Hutang perabot, hutang court members, pinjaman peribadi yang tak tentu arah, jangan buat. Dan akhir sekali ialah bayar hutang tepat pada masanya. Itu kalau kita observe tiga benda tu, insyaAllah bila kita dah bersedia nak beli rumah, kita dah senang untuk beli rumah. Dan yang ketiga yang tuan-tuan dan puan-puan sedang buat satu ini adalah untuk melengkapkan pengetahuan kita tentang pengetahuan kita lah. Seperti yang dah di-share sebelum ni, kalau kita terlalu banyak belajar pun, sampai pergi 10 seminar tapi tak bertindak, tak guna. Macam saya pernah pergi just kopi tarik je, balik rumah saya terus buat plan macam mana nak buat, baca buku ni kuasa ketiga, saya terus buat. Dia mengurangkan risiko kita, tapi dalam masa yang sama tak memberi ketakutan kepada kita lah. Kalau kita dah terlalu banyak pergi seminar pun masalah juga nanti kalau tak memulakan langkah yang pertama. Okey, so, kalau ada soalan boleh terus tanya kan, ataupun boleh tanya selepas ni. Ya. Okey, kalau kita jadi penjamin, tak kira apa-apa, tak kira lah kalau orang tu bayar tepat pada masa ataupun bayar tak pada masa, kita dah dikira berhutang. Contohnya kita, macam saya cakap sajalah, kalau kereta 800, so dalam rekod orang yang pinjam tu dah rekod lah pinjam 800. Kita pun dah masuk dalam rekod juga pinjam 800. Jadi maksudnya katakan kita kelayakan, kita boleh maksimum loan katakan 2000 sebulan, kita dah kena RM1,200 saja. Walaupun orang tu bayar tepat pada masa dia, sampai pinjaman tu habis, sebab dan barulah penjamin tu pun akan hilang rekodnya. Itu yang benda-benda yang kita perlu ingat lah. Jadi sebab satu-satu kita perlu ingat, kenapa bank perlukan penjamin? Cuba agak-agak, kenapa bank perlukan penjamin? Apa dia? Okay, betul. Maksudnya bank pun tak yakin bahawa yang kita nak bagi duit ni boleh ke tak. Jadi kalau bank pun tak yakin, adakah kita boleh berharap dia boleh bayar on time? Boleh tak agak-agak? Sebab kita memang kita nak tolong orang, tapi kita kena tolong orang dengan bentuk cara ni lah. Macam adik ipar saya tu, saya, apa yang saya buat, saya bagi Proton Saga lama tu. Proton Saga lama tu memang saya simpan buat apa ya? Buat museum pun. Tapi maksudnya dalam keadaan showroom condition ni saya bagi kat dia. Tapi saya yakin lah dia boleh jaga kereta tu. Dan alhamdulillah dia tak payah hutang pun RM800, dia dapat kereta ni. Dan saya pun tak payah pening balik jadi pejabat. So win-win situation. Sebab banyak kes, ada kawan saya, dia diisytiharkan muflis. Sebab kawan dia menjadi penjamin dan orang tu menghilangkan diri. Dia bukan setakat jadi muflis, dia tak boleh, bila jadi muflis, kita tak boleh nak ke luar negara. Dan nak pergi ke Bandung ke, nak pergi Singapura, nak pergi haji pun susah. Itu antara impact-impact dia lah. Dan dah banyak orang terkena, so kita jangan jadi apa orang yang akan terkena lah. Lagi saya pernah, bos saya, saya pernah pergi hotel dengan dia bawa cash RM3,000. Bos dia tak pakai credit card, dia kata saya jamin orang. Orang tu saya sampai sekarang tak boleh bawa credit card. Itu impact dia lah. So,
diikuti pula dengan persediaan mental dan fizikal. So ni kita dah ada persediaan yang tiga tadi. Ini persediaan yang seterusnya. Yang pertama tadi ialah jaga kesihatan anda. Yang pertama tadi, jangan merokok dan pastikan BMI ataupun BMI kita tu pada tahap yang okey. Kenapa? Sebab bila kita buat pinjaman, kita biasanya kita kena ambil MRTA ataupun MRTD. Katakan ketika merokok, premium kita naik. Lepas tu dia akan tanya, kenapalah bank ni tanya tinggi, berat, apa semua ni nak jadi model ke apa ni? So, bila kita, dia akan calculate. Kalau kita BMI kita okey, okey. Tapi kalau BMI kita tak betul, premium dia pun naik lagi. Tapi yang paling tinggi sekali ialah yang merokok tu lah yang paling tinggi sekali kita naik. Premium tu naik. Jadi maksudnya kita punya MRTA pun tinggi, kita punya bayaran bulanan pun tinggi. Okay, kalau siapa yang belum start merokok tu tak payahlah merokok lah kan. Okay. Seterusnya, dapatkan sokongan keluarga dan rakan. Maksudnya di sini, kalau kita dah lepas pergi seminar ni, tiba-tiba kita dah berubah sikap. Kita jadi jimat lah. Lepas tu banyaklah nombor telefon ni, apa nombor telefon dalam handset ni, apa nama Aina, RHB, apa nama semua, nama perempuan ataupun nama lelaki kan. Jadi benda ni kita perlu beritahu lah pasangan kita ni, apa kita sekarang dah terlibat dengan hartanah. Kita mula dengan mula berjimat, mengamalkan apa apa pusat kewangan yang baik. Lepas tu kadang-kadang kita selalu pergi internet tengok apa lelong tips lah apa lah kan. Lepas tu tersejur macam orang wow, ini RM50,000 buat tanah ni RM50,000. Bini pun tengok kenapa ni RM50,000 ni buat apa ni kan. Jadi kita dapatkan sokongan kita punya pasangan lah. Seterusnya kita ubah rutin hujung minggu. So macam tuan-tuan dan puan-puan, patutnya hari Sabtu ni pergi SACC Mall, pergi mana, tapi dah kita tukar, kita pergi baca buku, kita pergi seminar. Okay. So, okay, kita pergi ke tajuk yang lebih heavy lagi. Ada soalan sebelum yang tu? Tak ada soalan eh? So, apakah jenis kediaman yang paling berharga? Yang saya tandakan hijau ni maksudnya yang paling berharga sekali. Contohnya antara tadi ada tuan tadi banyak pasal strata ataupun grand individu. Grand individu ni macam landed lah, rumah landed, rumah teres dan sebagainya. Dari segi nilai dia yang paling tinggi lah grand individu. Maksudnya kita ada grand individu ni, kita boleh buat apa saja kat rumah tu. Kita nak buat suka hati boleh buat. Contohnya kalau kita duduk apartment, kita nak pindah ayat tak boleh. Tapi kalau kita duduk rumah sendiri, tak siapa nak marah kita. Kita nak ketuk ke mikro 12 malam ke, rasakan jiran tak bising, okey. Tapi kalau strata ni, dia ada undang-undang tertentu lah. Kekal versus pajakan. Satu perlu kita perlu ingat, kalau kita beli hartanah pajakan ni, kita seolah-olah macam kita sewa ke, kita sewa ke kerajaan. Jadi paling baik ialah kita cari rumah yang kekal. Dia punya hak milik dia kekal. Sebab tu satu lagi, bebas ataupun bumi tak, ataupun kalau dekat Melaka, dia panggil MCL, Malay Customary Land ataupun Tanah Adat Melayu. Sebab macam kat Melaka, Bumiputera ada yang Bumiputera bukan Melayu kan. Jadi ada MCL. Kenapa hartanah yang bebas ni lebih tinggi nilai dia? Sebab kita banyak customer. Customer kita tak kisah siapa-siapa, India, China, orang putih dan sebagainya. Kita boleh jual kat siapa-siapa tanpa perlu mendapat kebenaran. Dan akhir sekali, kediaman. So, setengah sekarang, kalau kita tengok ada yang servis apartment, ada. Tapi sebenarnya paling berharga sekali, kalau kita untuk rumah lah. Kalau kita beli rumah, rumah tu mesti title ialah rumah juga. So, impact dia contohnya macam, kalau kita beli servis apartment, yang pertama sekali, air kita kena rate commercial. Yang kedua sekali, cukai tanah kita kena cukai tanah yang commercial. Jadi, kos bagi kita tu tinggi. Tapi so jadi kesimpulannya, jenis hak milik kediaman yang paling berharga dari segi value. Ini saya cerita dari segi value, bukan dari segi sewa. Dari segi value ialah, dia ialah satu kediaman hak milik kekal. Okey. Tapi macam mana kalau kita sebagai pelaku, macam mana kita nak dapatkan return yang paling tinggi sekali? So untuk dapatkan return yang paling tinggi, return ni maksudnya
apa kita punya untung, apa yang kita dapat tolak dengan kos kan. Maksudnya jumlah sewa yang kita dapat tolak dengan kos, kos ni termasuklah pinjaman bank, tadi cukai pintu, cukai tanah dan sebagainya. So paling untuk dapatkan keuntungan yang tinggi untuk belah KL. Saya cerita mungkin situasi di Lembah Kelang ni lah. Kalau mungkin di luar bandar mungkin kita adjust sikit benda ni. Jadi daripada pembunuh tanda hantaran yang saya ada, saya dapat di bahawa apartment dengan fasiliti kondo mempunyai ulangan yang paling tinggi. Apa maksud apartment dengan fasiliti kondo ni? Dia apartment tapi dia ada degan dan dia ada contohnya macam adalah kolam renang kecil ya, jadilah. Tapi dia tak ada macam dia tak ada gym dan sebagainya. Sebab apa? Maintenance cost dia lebih rendah. So apartment dengan fasiliti kondo. Jadi kita boleh hias dia cantik-cantik macam-macam kondo lah. Tapi dia sebenarnya apartment dengan fasiliti kondo. Itu kita boleh dapat sewa yang tinggi. Okay, seterusnya macam yang dikongsikan oleh Dr. Azizul tadi ialah kita kena full finishkan rumah ni. Kita full finishkan dan kita boleh letak contohnya, kalau apa maksud full finish? Kita boleh elaborate. Apa maksud full finish? Biasa orang akan masuk, dia memerlukan mesin basuh, peti sejuk dan TV katil. TV dan katil. Itu ada empat tu. Yang lain-lain tu kira macam sekadar optional lah kalau kita nak beli apa cantik sofa dan sebagainya. Cara nak beli macam tadi lah, beli second hand ataupun beli perabot hotel second hand. Ataupun kadang-kadang kita boleh, kalau dapat murah beli baru pun tak ada masalah. Tak rasakan murah tu kena. So satu yang bagus ni sekarang ada, kalau biasa dengar ada Astro Enjoy pun bagus juga kita boleh masukkan sebab kita bayar sekali tu. Kalau kita publishkan rumah siap Astro, canggih kita bayar tiap bulan, kita bayar sekali je Astro Enjoy, cuma. Dan satu saya nak kongsikan kat sini, sebab sini saya rasa mostly otak ni boleh kata ke arah investment. Kalau kita pasang Astro contohnya, kita ada 2 tahun kontrak. Jadi hujung ke kontrak 2 tahun tu kita convertkan dia kepada Enjoy. Kemudian kita pasang yang baru, pasang baru dekat rumah baru. Kemudian kita swapkan decoder. Faham? So kita akan dapat saya tunjuk sini ya. Kita saksikan macam ni kan. So ni kita ada rumah, rumah kita lah. Ini kita duduk, kita nak tengok apa, Astro, nak tengok bola dan sebagainya. Kita kena bayar setiap bulan kan. So kita ada banyak rumah sewa. So setiap kali 2 tahun Astro kita akan terminate kan. Kemudian kita daftar yang baru. Maksudnya Astro akan buat wiring semua dan sebagainya lah di rumah sewa kita. Kemudian kita swap kan. Maksudnya Enjoy yang free tu kita dah convert kan, kita tunjuk kat sini. Dan kita ambil Astro yang baru, Astro yang berbayar bulan tu kita letak kat rumah kita. Kita swap kan. Jadi kita buat lah. Kalau kita ada 2-3 rumah kita buat lah. Jadi kita lebih murah lah. Kita nak pakai Astro tu. Satu tip saya kongsikan kat sini lah. Kalau Astro dengar ni rugi dia. Lepas tu sewa secara bilik. Saya dapati sewa secara bilik ni contohnya lebih kurangan dia lebih tinggi lagi. Dan contohnya saya selalu galakkan untuk mengelakkan kita pening kepala, kita sewa secara bilik. Dan kita bukan sewa ikut kepala. Sebab bila ada kepala ni, kepala ada macam-macam kepala, pening kepala kita nak finish. Jadi kita sewa secara bilik. Ataupun kita boleh tetapkan, macam saya buat konsep executive suite. Maksudnya rumah tu saya biasalah tak macam tadi dalam buku semua. Saya tetapkan orang yang bekerja eksekutif, dia duduk seorang satu bilik je. Jadi saya dapat tambahkan bila satu rumah tu saya dah boleh pecahkan, saya dapat 3 bilik. Contohnya saya ada 3, seolah-olah saya ada 3 rumah dalam satu rumah. Faham ni? Jadi lebih pulangan tu lebih tinggi ni. Saya akan, lepas ni akan tunjukkan macam mana calculation. Satu lagi berdekatan, ni mungkin ada lokasi sikit lah, ada elemen lokasi sikit.
berkaitan dengan pengangkutan awam ataupun pusat komersial. Tapi macam disebutkan sebelum ni, kalau dia asalkan kita dapat positif flow pun okey lah. Tak semestinya semua benda-benda ni kita boleh penuhi. Kalau kita ada rumah biasa pun, kalau kita dapat buat macam yang ditunjukkan tadi, dah okey lah. So okey, dapat tak cash flow tu? Oh sorry. So kalau tengok harga rumah saya akan bermula daripada yang kecil dulu, kemudian upgrade sampai yang besar. Maksudnya saya memanglah kelakar lah. Maksudnya masa saya duduk kat rumah yang pertama ni RM99,000, orang gelak kat saya, apa nak duduk kat sini. Actually rumah saya RM99,000 ni rumah yang terkenal di Kuala Lumpur ni, Mentari Kuat, tahu tak? Mentari Kuat, kata apa lah kalau duduk dengan negro ni. Duduk dengan negro, kata okey lah duduk dengan Messi Grey. Saya tak kenal Messi Grey. So tapi tak, itu memang strategi saya lah. Maksudnya saya tahu saya beli rumah dekat situ, dekat dengan pengangkutan awam, sewa dia tinggi. Dan kita bukan niat nak duduk lama pun, kita akan keluar juga eh. So bila saya keluar, saya boleh sewa kan dengan harga mahal. Okay. So, kaedah pelaburan hartanah secara berperingkat boleh mengurangkan risiko dan memaksimumkan keuntungan. So, kalau kita tengok kan, mula-mula kita duduk, kita beli rumah, mula-mula of course lah sewa tolak dengan ansuran bank tu bawah sikit, sehingga kita kena top up. So, by the time, mungkin dalam 2-3 rumah kita dah duduk tengah-tengah ni, maksudnya just balance je. Termasuk kita duduk sendiri, maksudnya sewa tolak dengan ansuran bank ni mungkin adalah RM10 lah kan, ataupun kosong tengah-tengah kan. Tapi by the time kita increase lagi, kita boleh menikmati rumah percuma dan sewa pun melebihi daripada pinjaman. Dan ada duit lebih tu bolehlah beli kereta ke apa kan. Jadi kita sebenarnya dah, kita ke arah financial freedom. Maksudnya kita akan hidup bebas. Kita punya thinking pun bebas. Maksudnya kita tak adalah takut, terlalu takut, takut dengan bos, takut kena buang kerja, macam-macam takut lah. Sebab kita dah sampai tahap financial freedom. Dan kita bukan number bank. Itu dia punya, itu dia punya. So so apa yang saya cerita tadi ialah satu essence kepada buku saya yang warna ungu ni. Kepada buku yang warna ungu ni. So tapi bila kita dah rumah kita dah banyak dan sebagainya, dah 5 dan sebagainya, jadi kita perlukan satu sistem macam mana kita nak manage rumah tu. Jadi dalam buku yang kedua ni, kalau kita dah ada banyak rumah, kita boleh jadikan satu panduan lah. Contohnya apa, checklist. Kita perlu check setiap 6 bulan, setiap setahun. Sebab saya punya background sebagai engineer, saya boleh kata setengah fasiliti kat rumah saya tu, contohnya macam tombol pintu dan sebagainya, dia boleh bertahan sampai 10 tahun. Tapi kita ada maintenance lah, setiap 6 bulan kita buat, setiap setahun kita buat. So yang tu saya kongsikan dalam buku yang kedua lah. Jadi kalau tuan-tuan dah ada 2-3 buah rumah, mungkin ini sesuai lah. Tapi kalau belum, baru nak start, ambil buku yang warna biru. Okay. Saya rasa sekian saja. Saya rasa saya buka pada soalan lah, kalau ada soalan. Okay, saya nak macam mana nak uruskan penyewa? Sesuatu soalan yang baik. Okay, satu kita perlu ingat, penyewa ni merupakan pekerja kita. Macam pekerja lah, kita bos. Kita nak jadi pekerja. So apa yang kita harapkan pekerja ni? Pekerja ni mestilah seorang yang rajin, seorang yang berpendidikan, lagi seorang yang kita boleh katakan dia mampu bagi duit kat kita. So yang pertama saya kata dah, tapi penyewa ni dari segi pengalaman saya lah. So penyewa yang bagus biasanya, saya minta maaf lah kalau ada perkataan saya boleh ni. Kalau penyewa yang bagus ni, biasanya dia ada kelulusan macam diploma kat atas atau bersijil.
Itu penyewa yang bagus. Tak kira dia lelaki ke perempuan. Dia jadi pemikiran dia tu lebih matang. Maksudnya tak ada dah nak rosakkan rumah kita dan sebagainya. So penyewa yang paling susah sekali kita nak manage ialah dari segi datang pekerjaan dia. Yang paling susah ni nak manage ialah satu, dia kerja sebagai pengawal keselamatan. Itu memang susah. Satu lagi, sekejap dari tu. Pengawal keselamatan, satu lagi dia dia kerja tak tentu hari lah. Dia kerja tak tentu hari. Macam, ini kerja apa? Saya kerja ambil kontrak sini, ambil kontrak sana. Kerja dia tak uncertain. Dia tak ada secure income. Dia tak ada secure income, yes, betul. Itu antara penyewa yang berisiko. Penyewa yang baik, saya pernah, penyewa yang baik ialah satu, dia eksekutif lelaki. Itu yang paling baik sekali. Banyak orang suka penyewa perempuan, eksekutif lelaki. Dia, rumah dia actually lebih kemas daripada rumah eksekutif perempuan. Saya tak cakap kenapa. Saya pernah pergi rumah, saya ada rumah. Satu eksekutif lelaki, sewa di kacau. Rumah dia memang bersih, ada apa? Ada kolam ikan, ada apa semua, rumah hebat. Saya masuk kat rumah yang saya sewa kat bilik untuk perempuan, dia pun perempuan yang saya duduk dalam tu. Tapi saya tak kisah lah. Tapi dari segi pembayaran, yang paling baik sekali ialah eksekutif perempuan. Eksekutif lelaki ni adalah juga dia dapat sehari, tiga hari. Eksekutif perempuan ni dia dapat duit je, dia terus bayar. Itu yang paling baik lah. Itu yang paling bagus. So antara checklist je, ada satu buku saya, buku tu daripada, saya lupa, ada apa yang saya jual. Buku tu dia, maksudnya penyewa bila nak sewa ke kita, kita boleh minta background dengan dia. Kita tanya dia kerja di mana, anak berapa dan sebagainya. Yang itu, dia punya background tu kita boleh buat tapisan dia. Dan macam saya cakap lah, ada kawan saya tanya, kata macam mana kau boleh dapat penyewa yang cun-cun semua, yang bayar cantik, muka cun semua. So, saya katakan benda yang basic ialah, dia tanya saya lah, dia buat lawan, pakai promo ke apa kan. Saya tunjukkanlah rumah saya. Saya tunjukkanlah, maksudnya dapatkan penyewa yang baik, kita ada kena rumah yang cantik dan kemas lah. Dan satu lagi, bila kita nak menyewakan kepada orang, katakan kita buat, kita berjanji pukul berapa, contoh pukul 9 lah. Kita kalau boleh datang sekurang-kurangnya setengah jam awal daripada dia. Kenapa kita kena datang awal? Pertama kali kita masuk rumah tu, kita buka dulu pintu. Buka tingkap supaya udara tu bergerak lah. Satu lagi, kita boleh buka air, flush semua. So kalau ada karat-karat ke apa semua tak nampak. Flush, ada dengki ke apa semua kita dah buang kan. So kita kena datang setengah jam lebih awal. Kemudian pastikan kita ambil deposit dan kita sign perjanjian. Itu bila kita dah dapatkan penyewa yang baik lah. Okay, soalan yang lain. Macam mana dengan penyewa student? Okay, penyewa student. Penyewa student ni, satu student ni dia, kita pernah ada penyewa student. Dia banyak bergantung pada PTPTN ataupun pinjaman. So kadang-kadang dia dia tak dapat. Mungkin bila dia dah baru dapat pinjaman tu, dia boleh bayar bulanan yang elok je. Tapi bila pinjaman dia dah habis, ke hujung semester tu dia dah macam pening kepala sikit. Jadi penyewa student ni salah satu cara yang orang buat ialah dapat dia PTPTN, dia kena bayar semua. Dan secara peribadi, saya suka penyewa yang bekerja. Okey, ada soalan lagi? Okey, saya tunjukkan calculation. Saya tunjukkan. Okey.
Pertama sekali, bila kita keluarkan dari USB, firstly, dari USB ni kita boleh keluarkan untuk 10%. So kalau 10% untuk 38,000, oh 3,800. Banyak saya boleh maksimumkan, kecil dan rumah yang mahal lagi. Contohnya rumah yang 40,000 kan, saya tak payah keluarkan 40,000. Saya boleh gunakan kabel USB. Itu yang pertama. Satu lagi, yang kedua ialah kita memang niatkan rumah yang pertama kita duduk ni, bukan kita nak duduk pun. Kita nak duduk kejap je sebelum tersewakan. So kalau kita sewa, tapi kita gunakan bank, pinjaman bank. So interest bank tu ialah satu kos kepada kita. Selain daripada susuk nilai dan sebagainya. Jadi kita boleh kurangkan kos cukai kepada kita. So di luar yang pertama guna KWSP ni agak rugi lah. Sebab syarat KWSP ialah kalau kita dah buat keluaran KWSP ni, tapi untuk kita nak keluarkan lagi sekali, kita kena jual rumah ni. So setakat ni saya masih sayang dia nak jual. Sebab dia duit ada lagi. Duit dapat kita tiap bulan, saya nak jual. So rugilah KWSP. So kesimpulannya, KWSP ni sepatutnya kita keluarkan untuk rumah kita yang kita nak duduk. Sepatutnya saya keluarkan KWSP ni untuk rumah saya yang saya duduk. Sepatutnya. Tapi saya dah tersilap. Itu kesilapan saya lah. Satu lagi kalau kita perasan, sekarang ni peraturan bahawa rumah ketiga 70% pinjaman. Jadi rumah pertama tu kita kelasa lah bayar 10% ataupun bayar free. Rumah kedua tu kita bayar 10% juga. Bila rumah ketiga, baru kita start keluarkan KWSP. Okay, ada soalan lagi? Tenancy agreement kita boleh anggap dia sebagai satu sudi gaji. Maksudnya kita boleh photostat tenancy agreement ni dan kita attachkan sama-sama dengan permohonan pinjaman untuk kita beli rumah yang kedua dan ketiga dan mesti jadilah kita agreement tu katakan sewa RM600, so dapat dengan bank pun RM600 juga. So bank tally dan bank satisfied. So kalau biasa bank dia akan tengok cash flow 3 bulan. So macam kita kerja 3 bulan kita boleh apply loan kan, so, sama juga lah dengan tenancy agreement. So lepas kita dapat 3 bulan dan cash flow tu cantik, kita submit lah pada bank. Maksudnya katakan gaji kita RM3,000, kita ada sewa RM600. So gaji kita seolah-olah macam pada pandangan bank ialah RM3,600. Kita kena submit sekali lah. Secara asasnya 3 bulan lah. Ataupun lebih lagi baik lah. Ni memang agresif ni, 3 bulan terus submit. Saya macam saya sebelum setahun kita tunggu rumah. Ya, kadang-kadang market tu okey kan, kita terus grab. Tapi sebab kita masih bekerja lagi. Dan betul kata awal-awal ni kita tak perlu beli kereta yang mahal. Bila kita dah dapat positif income tu, kita beli upgrade sikit lah kita. Okay, dia tak ada lagi. Ada soalan ya? Ada. Apa pengalaman yang paling suka untuk memulakan Okay, itulah dari segi pengalaman yang paling suka sekali. Kalau biasa kebanyakan orang nak dapatkan modal tu lah. Itu pun yang suka. So modal dalam kes sekarang ini, modal tu banyak sekarang, banyak yang boleh bayar 10% ataupun bayar 0%. Jadi modal yang pertama tu tak ada banyak sangat. Actually kita tak rasa sangat pun. Tapi bila yang dia punya yang second half tu, kita dah dapat kunci. Itu modal yang boleh banyak. Itu kita dah pasang lampu dan sebagainya. Itu agak kita kena pandai lah, kena cari kontraktor mana yang murah sebagainya. Itu saya yang paling ya. Contoh saya bagi ni ya, contoh rumah yang ke, saya beri contoh yang RM99,000 ni. So saya dapat rumah elok. Rumah tu memang tak ada apa-apa lah, tak ada nak rosak, tapi
tapi lantai pun tak ada tiles dan sebagainya. So saya tak dapatkan macam mana saya nak manage kontraktor untuk renovate rumah saya. Macam saya kongsikan semasa berbual dengan Cik Izhar tadi. Dia kata dia ada rumah yang tak ada tiles. So saya dapatkan nak cari tiles dan sebagainya, itu yang paling susah dia. Sebab kita nak dapatkan kos yang paling murah kan. Kalau kita ada banyak duit, panggil je kontraktor Cina tu, hari ni RM60,000 boleh buat ni. Boleh. Kita sedar lah, tapi kita nak dapatkan kos yang paling murah sebab kita nak dapatkan return yang paling tinggi. So, antara yang saya nak cut short kan. Supaya cik-cik semua tak payah nak tempuhi semua pengalaman pelik-pelik saya ni. So, bila rumah ni, biasanya orang akan nak tengok tiles. So, untuk nak sewa lebih tinggi, kita tak tiles sikit. So, dekat dapur kita letak tabletop. Tabletop ni yang batu tu lah. So, seolah-olah macam ada kitchen cabinet tapi buat daripada batu. So, maksudnya benda tu kalau penyewa yang paling ganas pun tak boleh nak pecahkan batu tu lah. So, kita kena buat rumah kita tough untuk disewa. Sebab kita memang expect nak sewa. Itu yang pertama. Yang kedua sebab pengalaman saya sewa bilik ni biasa kalau kita sewakan saya banyak study pasal psikologi lah. Maksudnya macam mana perempuan dengan lelaki ni behave. So, kalau kita plan nak sewakan kepada perempuan, saya mesti ada bilik. Biasanya wanita ni dia lebih singular, dia macam seorang-seorang. Dia suka sendiri kan. Dia kalau dia kahwin pun, dia nak kahwin dia seorang je. Tak ada nak kahwin. Jadi kita nak expect dia nyewa uruskan, nak bayar contohnya dapat bil RM50, nak bahagi 3, itu memang susah. Jadi kalau kita sewakan kepada, kita buat bilik kepada perempuan, apa yang saya buat ialah kalau rumah dekat Selangor ni, air dah free, saya tak ada masalah. Tapi untuk elektrik ni, kita mungkin tetapkan kuota. Contohnya saya tetapkan RM50 untuk 3 bilik ni. Tapi kalau lebih RM50, contohnya RM55 ke, RM5 tu kena kongsi 3. So tuan rumah kena, satu cara tuan rumah boleh daftar secara online dengan TNB. TNB akan hantar bil online untuk kita. Kita tengoklah, kalau katakan bilnya RM46, kita untunglah RM4 lagi. Tapi RM50 tu kita dah letak dalam tenancy. Kita dah kira lah. Masa costing nak sewakan bilik tu, kita dah masuk kat sana. So kita buat RM50, katakan RM55, RM1 tu bagi. So bila kita SMS, katakan sewa RM300, okay, bulan ni you kena bayar RM200 plus RM2 macam tu RM2. So dia adalah RM300. Jadi satu kemudahan bagi kita. Maksudnya tenant pun sedar, kita tak payah fikir. Kita tak payah bergaduh orang, kau banyak kena elektrik, kau banyak tak gaduh. Kita dah selalu dah 3 bilik RM50 cukup. Satu lagi, sebab saya asal background engineering. So apa yang saya buat adalah rumah saya gunakan lampu LED. LEDs. Lampu LED tu kan. Jadi memang energy savings. So RM50 tu 3 orang, 3 bilik tu biasanya memang dah cukup banyak. Itu dah termasuk di sejuk, bersih basuh. Dan sebenarnya satu bilik tu ada aircon sebenarnya. So RM50 tu dah cukup. So itu yang susah nak dapatkan modal untuk renovation. Itu saya susah. So itu yang kena dapatkan bantuan pasangan ke waktu ke bawah tadi sikit. Okay, kawan. Minta nasihat dan cadangan kepada okay. Saya ada satu bagi siapa pada student. Okay. Alhamdulillah pada masanya student okay, bayar paper cukup dan saya enjoy lah. Okay, okay. Dan mana tahu pasal dekat sekitar college tu dia orang buat rumah baru pula. So, sudah saya ada pilihan. Rumah saya jauh sikit dengan college. Dan okay. Rumah baru tu dah boleh duduk. Dan of course ada benda yang sama lah. Dia offer benda yang sama. Penyewa saya berpindah ke rumah baru berdekatan dengan college. So, transport dia dah boleh jimat lah. Okay. So sekarang ni saya cuma bagi sewa pada contractor yang based on project positif juga, tapi dia tak tunggu 3 bulan, 4 bulan dah bisa. So apa sementara nak tunggu dapatkan satu penyewa untuk penyewa saya based on sewa hari ataupun sebab on stay untuk. Jadi
keduanya saya nak secure yang benda tu. Ada cadangan yang okay, buat tu lokasi kat mana? Okey, lokasi saya beritahu dekat Pahang, dekat Nama Road. Oh, dekat Nama Road. Dalam masa yang sama, banyak rumah yang sedang naik kat sana. Jadi, saya nak maintain yang saya punya positif tu macam mana? Okey. Daripada yang stay, sewa hari ataupun Saya pernah buat homestay dulu. Tapi dia punya leceh dia sebab orang keluar masuk. Jadi memang susah. Jadi saya tak pasti sangat pasaran di Temelu. Mungkin apa yang tuan boleh buat ialah macam saya cakap tidak sewa secara bilik dalam logik. Dan rumah tu createkan satu website ataupun blogspot ke macam tu je. Macam saya ambil macam di Mentari Court tu saya buat blog satu Mentari Executive Suite. Saya brandkan dia. Saya dia supaya dapat lebih apa kehadapan. Yang kedua ialah so daripada website tu kita boleh post lah gambar-gambar yang menariknya. So kita buatlah gambar yang menarik dan sebagainya untuk kita dapatkan positive income dari situ. Satu lagi rumah tu landed lah. Saya siap landed lah. Okay, satu cara yang boleh buat, satu tingkat ke dua tingkat? Satu tingkat. Kalau setengah orang buat dua tingkat tu, dia akan splitkan risiko dia. Contohnya, mungkin tingkat atas tu disewakan secara bulanan. Yang bawah tu dibuat secara harian. Jadi, kita kecilkan saiz dia. Dan mungkin juga, macam yang rumah tu, mungkin ada satu tempat tu kita sewakan rumah secara keseluruhan. Mungkin ada tempat tu kita sewakan secara bilik. Tapi tu kita kena buat renovation je lah. Maksudnya kita splitkan risiko tu. Maksudnya kalau kita tak dapat habis sewa bulanan, kita dapat sewa harian. Rumah tu kita kena kreatif sikit, kena pecah sikit lah. Supaya ada apa, macam studio unit dengan satu house unit. Saya pun ada plan juga buat macam tu kan. Sebab satu kat Melaka tu ada Muhammad mentua saya. Dia dekat Melaka kan, kena homestay dia naik, kena homestay tu kan. So, salah cara saya nak split kan, ada studio unit untuk buat jadi homestay, ada yang rumah tu untuk sewakan bulanan. So, kita splitkan risiko kita lah. So tadi sebab rumah tadi, dia rumah landed kan, macam saya cakap dia lah, geran individu. Kita boleh buat suka hati kita lah, boleh buat apa. Tapi kalau macam serata, macam-macam tu pula, tak boleh nak pun, tak boleh nak pecah, tak boleh nak buat apa tu kan. Ada lagi, satu lagi mungkin macam saya sharekan tadi lah. Kesetimbangan kan, kita kata lah rumah kita ada astro dan sebagainya. Kita ambil lah astro, enjoy, kita pasang kat situ. Kalau saya buat tempat tu, sebut 500 setengah pun dah semangat. So, kalau macam kat KL ni, biasa kadang buat panel. Kita boleh tambah panel. Kita cakap lah rumah kita homestay dan sebagainya. Antara kemudahan yang disediakan contohnya astro. Dalam kurungan 36 channel, termasuk sewa. Maksudnya, termasuk sekali lah. Sebelum nak channel tu, channel enjoy lah apa dia kan. Okay, ada soalan ni. Dia sebenarnya strategi ni dia berubah setiap tempat. Dan kita ikut kreativiti kita nak buat macam mana. Okay, sekian saya punya ni. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya setempat tiga. Dan saya serahkan pada ni. Pada Cik Leo kita.